Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam selalu tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipermudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang sedang menonton video ini, terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk belajar dan berkembang bersama channel ini. Daun salam yang sering Anda pakai dalam berbagai bumbu masakan ternyata memiliki khasiat yang besar dalam dunia spiritual dan juga supranatural. Bahkan sejak zaman dulu daun salam sudah dimanfaatkan oleh para leluhur dalam suatu ritual, di mana ritual tersebut dimaksudkan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Khasiat gaib daun salam yang paling besar sebenarnya terletak pada aromanya yang khas, dan para leluhur meyakini bahwa aroma daun salam ini dapat mengundang berbagai energi positif dan mengusir energi negatif. Oleh sebab itulah apabila Anda pergi ke kawasan Asia Tenggara, masih banyak terdapat kuil tempat ibadah yang masih mempergunakan daun salam yang dibakar sebagai wangian. Selain dengan cara dibakar, ada satu cara lagi yang bisa Anda lakukan untuk mendapatkan khasiat gaib dari daun salam ini, yaitu dengan meletakkan 3 lembar daun salam di bawah bantal ketika Anda hendak tidur. Petik 3 lembar daun salam yang masih bagus dari tangkai yang sama lalu. Kemudian Anda letakkan dengan posisi pucuk daun mengarah ke posisi atas, lalu tutup dengan bantal. Kemudian tidur seperti biasa. Berikut khasiat daun salam 3 lembar di bawah bantal. 1. Untuk membantu mendapatkan suatu petunjuk melalui mimpi. Jika Anda saat ini sedang bimbang dan galau karena menghadapi suatu masalah yang tidak kunjung usai, atau Anda sedang mencari jawaban atas sesuatu, maka Anda bisa memanfaatkan metode daun salam di bawah bantal ini. Ketika Anda ingin mencari jawaban melalui alam mimpi, maka yang harus Anda lakukan sebelum tidur, berdoa kepada Tuhan agar melalui daun salam di bawah bantal tersebut, alam semesta bersedia membantu Anda untuk memberikan petunjuknya melalui mimpi. Menurut para leluhur, dengan meletakkan 3 lembar daun salam di bawah bantal, Anda dipercaya akan mampu membuka portal dimensi mimpi yang lebih dalam, di mana terdapat berbagai mimpi yang syarat dengan pesan dan petunjuk dari alam semesta. Petunjuk dari alam mimpi tidak selalu berupa hadirnya leluhur atau sosok tertentu yang memberi nasihat, namun bisa pula berupa simbolisme atau perumpamaan tertentu yang tentunya memerlukan kepekaan dan penafsiran untuk mengungkapkannya. 2. Melindungi Anda dari mimpi buruk. Mimpi buruk bukanlah suatu hal yang bisa dianggap sebagai kebetulan saja, melainkan pasti membawa pertanda akan sesuatu, atau juga bisa sebagai indikator bahwa tubuh Anda sudah terlalu banyak menyerap energi negatif. Pada saat Anda tidur, energi negatif dari tubuh akan terserap oleh 3 lembar daun salam yang berada di bawah bantal Anda. Selain itu, aroma dari daun salam juga mampu menjernihkan pikiran, sehingga akan membantu Anda untuk menjauhkan pikiran negatif yang juga bisa menjadi mimpi buruk. 3. Mampu menjadi pagar gaib yang bersifat sementara. Apabila Anda termasuk orang yang takut tidur sendirian di tempat yang baru, maka cara ini bisa Anda coba untuk melindungi diri dari gangguan roh halus yang usil. Selain aroma dari daun salam yang dapat mengusir makhluk halus, daun ini juga memiliki kemampuan untuk memurnikan suatu energi, sehingga ketika Anda tertidur, Anda tidak perlu khawatir dengan berbagai gangguan metafisika seperti teluk dan juga guna-guna. Namun, karena hal ini hanya bersifat sementara, ada baiknya untuk terhindar dari serangan metafisika tersebut. Dan sebaiknya, Anda juga tidur dekat dengan lantai,
Ketahuilah bahwa ketika kita sedang tidur, ada banyak hal yang terjadi, terutama yang berasal dari dimensi gaib. Jika malam tersebut kita sedang apes, maka tidak menutup kemungkinan kita akan terkena imbasnya. Contoh gampangnya saja adalah, kita akan bangun dengan kondisi lemah, bahkan sakit, dan oleh sebab itu, sebelum Anda hendak tidur, memang semestinya dianjurkan untuk memasang pagar gaib. Minimal dengan berdoa menurut kepercayaan masing-masing. 4. Akan membantu Anda dalam proses penyembuhan penyakit. Apabila kesehatan Anda saat ini sedang dalam kondisi yang tidak begitu baik, maka dengan meletakkan 3 lembar daun salam di bawah bantal, dipercaya akan mampu mempercepat proses pemulihan Anda. Ketika Anda tidur, Anda akan mudah terekspos terhadap energi yang ada di sekitar Anda, termasuk dengan energi dari daun salam yang ada di bawah bantal. Di mana selain akan memurnikan energi itu, daun salam juga akan menyelaraskan dan menyeimbangkan cakra, dan inilah yang akan mempercepat proses pemulihan Anda. 5. Untuk membantu mendatangkan energi keberuntungan dan rezeki. Daun salam di bawah bantal Anda memiliki kekuatan melipat gandakan dan mengundang keberuntungan, termasuk energi uang untuk datang kepada Anda. Daun salam juga mampu meningkatkan kemampuan Anda dalam memanifestasikan sesuatu, agar lebih mudah untuk terwujud. Ketika Anda tidur, energi dari daun salam mampu menjembatani pikiran bawah sadar dengan alam semesta, sehingga keduanya akan saling terhubung. 6. Mampu meningkatkan energi spiritual Anda. Diikatkan bahwa dengan menaruh daun salam di bawah bantal akan mampu meningkatkan kekuatan batin Anda, terutama dalam hal intuisi dan juga firasat. Bahkan, daun ajaib ini juga sering dimanfaatkan dalam sebuah ritual untuk merogoh sukmo oleh para suku India kuno. Agar khasiat daun salam di bawah bantal ini bisa Anda rasakan secara nyata, maka hal tersebut harus dilakukan secara rutin. Dan karena ritual ini menggunakan energi alami, maka hasilnya juga tidak akan bisa instan, melainkan harus melalui suatu proses yang konsisten. Satu lagi hal penting yang lainnya adalah daun salam yang sudah pernah dipakai untuk ritual tidak boleh dipergunakan kembali. Jadi semuanya hanya boleh sekali pakai saja. Hal tersebut tujuannya adalah untuk menjaga kemurnian energi yang ada pada daun salam tersebut. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.